Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Alhamdulillah, apa kabar Anda? Sehat ya? Doa saya mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin. Kali ini kita berjumpa lagi dan masih dalam episode-episode seperti yang dahulu tentang latar belakang asal-usul diciptakan lagu-lagu Roma Irama. Lagu ini cukup dahsyat karena punya kekuatan daya yang luar biasa untuk mengkritik, memprotes, dan menjadi lagu yang sangat populer di tahun 80 yang dirilis pada tahun 81 lagu ini. Lagu ini juga masuk di volume 11 milik albumnya Roma Irama. Pengen tahu judul lagunya? Indonesia. Anda pasti tahu kan lagu Indonesia? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Semua orang tahu itu. Dan lagu ini tercatat sebagai lagu yang paling berani disuarakan oleh Roma Irama sebagai protes atas ketidakadilan, atas ketidakmerataan saat itu. Dan dalam penelitian saya, karena lagu ini juga masuk dalam penelitian lagu-lagu yang saya teliti, tetap saya menggunakan pendekatan semiotika dan hermeneutika. Dari situ saya melihat banyak tanda-tanda yang bertebaran yang bisa kami baca di situ. Lebih jelasnya, bagaimana serunya penuturan seorang Roma Irama sebagai penulis pencipta lagu Indonesia. Yuk kita ikuti asal-usul terciptanya lagu Indonesia. Selamat menyaksikan. Lahir Indonesia. Indonesia juga begitu. Satu realitas objektif yang kita lihat. Nah gini, saya pernah keliling Jawa, keliling Kalimantan. Saya pernah jalan touring Kalimantan. Sepanjang jalan tuh saya lihat, saya kan ada orang setempat. Ini kebun ini tadi punya, oh ini punya si Ano. Ini punya si Ano. Semua orang punya. Nah di situ saya menangis betul di mobil itu. Saya ingat banget saya berdiri di pintu bis paling depan kan pintu itu. Saya berdiri di situ sampai melihat alam Kalimantan yang dahsyat itu kan hutannya. Pak kalau ini punya ini pak. Ini. Saya menangis itu. Ya Allah. Saya ingat betul itu. Waktu saya berdiri di bis di depan itu melihat alam Kalimantan. Indonesia ternyata bukan milik rakyat sebagaimana pesan undang-undang pasal 33 ayat 3 itu. Tidak digunakan untuk rakyat. Tapi untuk ya kelompok kecil. Itulah lahir lagu Indonesia. Okay.